Di usia 5 tahun ini, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem akan terus melakukan restorasi atau gerakan tiada henti, serta mengembalikan sesuatu pada porsinya hingga mempertahankan kebaikan dan merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Tak hanya itu saja, Nasdem juga akan melakukan konsolidasi internal serta mempersiapkan pejuang tangguh dan pekerja yang giat untuk kemajuan Partai Nasdem sendiri hingga masyarakat Kutai Kartanegara. Partai Nasional Demokrat juga akan mempersiapkan sekolah kader politik dan pemenangan pemilihan umum bagi masyarakat Kutai Kartanegara, baik itu bagi pengurus, anggota, maupun simpatisan Partai Nasdem. Saya juga berharap nanti sumbangsi pemikiran, sumbangsi saran dan masukan dari rakyat. Kalau ada kami, pengurus kami, kader kami yang mungkin di lapangan itu melakukan hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon untuk jangan segan-segan untuk kami ditegur. Partai Nasional Demokrat juga berharap dengan kehadiran serta keberadaannya di Kabupaten Tertua di Timur Borneo ini dapat memberikan yang terbaik khususnya bakti Nasdem sebagai rakyat Kutai Kartanegara yang tergabung dalam tubuh Partai Nasdem. Dari Kutai Kartanegara, Fairuz Zabadi memberitakan.